baru sampai nih. Boxing dulu. Bentar ini Polta. Sama abu-abu. Baterainya skip. Ini kalau misalkan baterainya ditukar di si cepat gitu, sayang ya, ini kan sayang baru pak, gitu. Dapat yang jelek. Dapat yang jelek nantinya ya. Berarti tadi ngirim-ngirim tuh yang pesanan 2 bulan semua rata-rata. Iya, rata-rata pak. Oh, pantesan. Lama banget sih baru nyampe. Waduh. Sama tim pengirim nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini. Eh pusatnya bukan di mana? Jakarta Pusat apa mana tuh pusat Volta sekarang tuh? Kan di Roxy. Roxy ya. Sekarang udah pindah ke Padma. Oh, pindah ke. Udah paham pak ini caranya gimana pak, apa pak? Nah, cerita ini kan aja. Yang hijau ini untuk baterai ini iya yeah. Tulisannya LFP. Mm-hmm. Ini juga montaknya kayak LFP juga. Oh, LFP ya yeah. Nah ini yang merah itu untuk cadangan nanti bapak kalau mau pasang aki. Oh. Ini kan masih kosong di bawah iya yeah. Nah kalau udah diisi berapaan pak, nggak tahu pak ya, SLA aja nggak tahu. Kalau mau isi pakainya caranya gini. Ini dituker ya lah. Iya. Dituker lah. Ini ke SLA. Kalau sekarang kan cuma LFP aja. Ini aja. Terus ngelepasnya ini gimana nih? Tinggal cabut. Oh, ini nanti dimatiin dulu. Enggak usah enggak? Oh, enggak. Langsung cuma aja. Cabut. Nanti selek kalau di itu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Paham. Tinggal diangkat cas. Cas. Tapi cas dari motor juga bisa. Bisa. Diangkat langsung bisa. Tapi lebih awetan mana, Pak? Ini lebih simpel dari diangkat baterainya. Oh, diangkat aja. Udah. Nyalain. Ini pak baterainya 100%. Iya. Ini kalau dinyalain tuh P pak. P itu yeah. Parkir. Parkir. Nggak bisa digas. Caranya bapak bisa pencet P. Kalau enggak tarik rem mana aja. Karena remnya ada sensornya. Oh iya. Yeah. Udah nyala, jangan cari starter, langsung gas. Oh, ini yeah. Di speed 1, Pak. Oh iya. Gigi 1 yeah. Lah ya. Ini gigi 2. Ini gigi 3. Mau ngebut 3. Iya, iya, iya. Turun lagi 1. Oh iya. Jadi bapak kalau ngegas ya narik ini. Mati. Walaupun dikit. Dikit. Karena ada sensor. Oh, berarti terus kalau jalan gimana dong? Tinggal gas aja. Enggak, waktu jalan kan pasti ngerem gas, ngerem gas. Iya, kalau mau ngerem ya jangan digas gini. Ini tarik lagi gitu. Kalau sini enggak apa-apa. Berarti sama yang rem depan. Sama. Oh, tetap enggak mau ya? Enggak mau. Karena sensor ini fungsinya buat ini, Bang. Oh. Di switch ininya ya. Nanti ini kalau misalkan ini ada kendala, rusak, gasnya nggak bisa digunakan, bapak pakai ini. Caranya itu bagaimana? Pencet 2 kali, 1, 2, lepas remnya. Oh, buat ini ya, alternatif. Betul. Darurat lah. Ya. Darurat aja. Oh, iya, iya. Dan ini tuh sensornya buat kontrolernya biar nggak panas. Nanti sensor mana? Sensor ini. Oh, iya. Kalau... Nih, tandanya gini pak. Ini yang rem depan ya. Tuh, tandanya. Oh, ngerem. Nggak ada tanda sensor ini. Oh, sensor. Ini yang kiri, yang belakang. Tuh, ada tanda kan? Iya. Kalau udah dilepas sensornya, nggak ada tanda ini. Nggak ada tandanya, iya. Ke mesinnya panas. Oh. Efek ke mesin panas. Ini lampu senja pak. Yang tengah. Oh iya, senja. Topin utama, jauh dekat. Ya. Ini sen. Oh ya sen. Dan hazard darurat. Ya. Klakson. Ini air buat mundur pak. Air kalau mau. Di situ. Ya kalau bapak mau parkir. Pencetnya di situ juga. Pencet sambil digas. Ngegas.
mundur. Cuman harus mencet. Iya, sambil ya. Nah, ini ada rem tangan, Pak. Rem tangannya gimana? Tarik. Hah? Ini tekan ke bawah. Oh. Tarik lagi ini lepas. Nah. Udah ini lengkap semua. Ini buat cas HP. Terus mati ini gimana? Mati di tengah. Terus ini buka jok ke kiri. Kunci setang kiriin, tekan ke bawah, pentokin, putar kiri. Setang. Iya. Normal tengah lagi. Terus kilesnya gimana pakai? Nah. Untuk remote, ini gambar petir. Pencet dua kali untuk hidupkan. Nah, udah hidup kan? Ya. Yeah. P ilangin P. Udah tinggal gas. Oh, harus dipencet. P-nya pasti. Terus matiinnya? Yang atas. Satu kali aja. Oh, kalau matiin sekali. Sekali aja. Udah, itu kilas. Nah, ya. Itu kilasnya itu. Nah, ini untuk Bapak misalkan lupa parkir di mana untuk cari motor. Oh, iya. Nyari motor. Oh, iya. Matiin lagi atas. Oh, iya. Nah, ini untuk kunci, Pak. Kunci apa tuh? Kunci motor. Oh, iya, gimana? Pencet aja sekali. Nah. Udah kunci. Motor nih ada yang gerakin. Oh, bunyi. Bunyi. Terus dia nggak bisa jalan. Oh, ini kunci. Oh, macet. Oh, iya. Sambil bunyi-bunyi. Matiin yang atas lagi. Ini kayak mainan bocah yang muter gini, Pak. Suaranya. Udah otomatis ini, keren nih. Oh iya, ya mantap. Apalagi nih. Lagi Bapak double kunci setang. Iya. Tengah nyalain tek udah. Tapi kalau kilas doang juga cukup ya. Enggak usah di ini ya, tinggal di ini aja. Tapi kalau kilas doang juga orang kaget, Pak. Misalkan maling nih. Dipajuin macet pas sambil bunyi. Di lingkungan. Iya, maksudnya kalau saya malas nyolok-nyolokin ini kan enggak terlalu penting kan kilas aja gitu. Cuman ciklisnya cuma satu berarti. Yang kunci? Enggak, ini cadangannya cuma satu. Oh, dua. Oh iya, dua. Oke. Ini dua, ini dua. Terus ini apa aja nih? Plat sama apa? Ini tinggal foto dan tanda tangan. Oke. STNK. Plat nomor. Oh, masih hitam ya? Kirain udah putih. Ini biru. Bukan ini. Oh iya. Tinggal tanda tangan.